Wih, rezeki nelayan soleh. Ada yang menyaksikannya. Semoga subscriber nu subscriber yang menyaksikannya sehat walafiat dimanapun anda berada ya. Dan hari ini dan malam ini salam berjumpa kembali di tempat. Kita akan mencoba untuk jari hanyut lagi ya. Kita target ikan buanting air tawar. Mudah-mudahan ada rezeki malam ini teman. Ini sampai jam 8 juga kita. Iya pak ya. Jam 8 target kita. Jaringnya sudah selesai kita rentang itu pelampungnya, sampai ke ujung sana pelampungnya. Kita mulai lanjut ke bawah sekitar 10 menit nanti kita angkat atau sampai tikungan bawah sana baru kita angkat kembali. Akan coba mengangkatnya dulu ya teman. Ini karena tidak ada arus pinggir ya. Baru 5 menit aja teman. Ini air pasang juga. Dana aja baung teman. Wah, mantap Pak Kim. Tidak sangka ya Pak ya. Jaring ikan banding baung yang kita terima. Alhamdulillah. Lumayan ukurannya Pak Kim ya. Lumayan Pak. 3 on ada nih Pak. Dan jaring hanyut dapat baung. Lehok. Lumayan paling besarnya. Baung pisang teman-teman. Biasanya kami sulit juga untuk mendapatkan untuk jaring hanyut ini ya. Hari ini kami mendapatkan dua jenis ikan yang berbeda ya Pak ya. Lumayan juga babonnya. BM Bawang Monci. Ini yang perempuannya nih teman-teman ya. Kenapa gitu yang perempuannya dia? Badannya melebar Pak. Oh. Daripada yang pejantannya. Kalau yang jantan panjang. Kalau yang jantan menguning Pak. Goreng dia. Warnanya lebih terang. Iya. Memang harus banyak belajar sama nelayan Sungai Siak. Sama Pak Arkim. Baung lagi, Pak. Baung, Pak Kim. Ah. Wih, mantap. Ah, itu baung lagi, Pak. Wih. Rezeki nelayan soleh. Memanglah hari ini, teman-teman. Nggak nyangka kita ya, Pak ya. Rezeki saya hari ini, teman-teman. Semua tahu, teman-teman. Kemarin saya kan jarang berasau. Sekarang baung pula, teman-teman. Gandos, gandos. Ya. Biasanya untuk mendapatkan baung ini kita harus pakai jaring benam ya Pak Kim ya? Iya Pak, biasanya kita pakai jaring benam nih teman-teman. Kalau jaring beranyut ini biasanya dia
nggak mau lengket deh ini. Iya pak. Biasanya kita ikannya ikan rasau semua. Betul sekali pak. Nah, ini satu lagi nih teman ya. Oh. Itu lagi Pak Kim. Oh, itu baru rasau. Ya, Pak, ya. Nah, ini baru targetnya. Biasanya malah itu yang dapat. Nah, apa itu? Babon. Rasau. Ada lagi nanti baungnya teman-teman. Saya coba rentang lagi Pak Kim ya. Iya Pak. Tangkap lagi Pak Kim. Iya Pak. 5 menit aja. Ini yang pejantannya nih Pak. Ini warnanya. Oh, lebih cerah warnanya. Hmm. Kayak ikan cupang aja Pak Kim. Iya Pak. Ini parah nih. Rasau. Lumayan babon. Coba rentang lagi Pak Kim. Iya Pak. Mana baung tadi Pak? Gak apa tuh teman. Ada mendesak pula ini. Apa teman biasa pergaulan bebas namanya kita di lautan kayak gini lah teman kodikonya namanya aja di lautan ya Pak ya. Yeah. Songnya Pak Kim. Apa? Besar. Besar, Pak. Ketawa Pak Kim. Ketawa Pak, udah dua kali kita di tempat ini kita hampir tabrak kapal. Karena enggak kelihatan ya kapalnya. Iya, Pak, entar ini suaranya juga pun enggak ada. Risiko kalau di tikungan Pak Kim ya. Harus kita berhati-hati Pak. Kapal lewat enggak kelihatan. Oke, jos gandos baungnya teman-teman malam ini. Oke, Pak. Oke, Pak. Pak. Angkat. Ush. Oh, kan. Mantap baunya. Thank you.
bau lagi teman. Bau lagi bau. Kena juga dia. Oke teman-teman, saudaraku dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe ya, agar menambah saudaraku dimanapun Anda berada ya. Like dan komen juga teman-teman. Oke teman-teman, untuk hasil malam ini alhamdulillah teman-teman, udah lebih dari cukup buat saya sebagai nelayan ya.